batu belah batu betangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Izzatul Humairah binti Misnawi. Saya berumur 14 tahun dan saya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bukit Indah. Kod sekolah saya ialah JAA1087. Hari ini saya nak cerita kepada rakan-rakan tentang satu cerita yang saya baca, iaitu Batu Belah Batu Bertangkuk, iaitu mengisahkan tentang tiga orang watak, iaitu Mak Tanjung ialah seorang mak tunggal yang membesarkan dua orang anak, iaitu Mela dan juga Pekat. Pada suatu hari, Mak Tunjang teringin sangat nak makan telur ikan tembakul. Lalu, dia pergilah ke sungai. Dia menangkut ikan yang di sungai berhampiran rumah mereka. Kemudian dia pulang membawa ikan. Dia meminta tolong kepada Melo supaya menyiang ikan itu untuk dibuat lauk. Kemudian dia berpesan sebelum dia keluar kepada Melo, tinggalkan sedikit telur ikan itu untuknya. Kemudian tiba-tiba Pekan berlari kepada kakaknya meminta untuk makan telur ikan dan lauk-lauk yang lain ada yang ada di atas meja tu. Kakaknya memujuk supaya bersabar, tunggu maknya pulang dahulu. Tetapi Pekan tidak endah dengan pujukan kakaknya itu. Kemudian Pekan makan semua lauknya dan sedar tak sedar dia telah habiskan semuanya. Tiba-tiba Mak Pekan lalu pulang ke rumah dengan berasa letih dan dia kecil hati dengan sikap anaknya itu yang tidak meninggalkan sedikit telur ikannya. Lalu dengan rasa kecewa itu dia berlari ke batu belah batu bertangkuk yang berpuaka itu. Lalu anaknya telah dimakan oleh batu belah batu bertangkuk. Melo dan Pekan rasa menyesal dengan perbuatan mereka. Jadi, di kesimpulan cerita-cerita ini, kita hendaklah berjasa kepada ibu bapa kerana buat baik dibalas baik. Sekian, terima kasih.